Halo guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepecah. Kali ini Kepet mainin game Exos Heroes. Nah, di kesempatan kali ini Kepet mau lanjutin gacha. Cuman kita di Exos Heroes itu lagi ada dua banner. Cuman Kepet kayak gak pengen gacha di bannernya. Jadi Kepet langsung jelasin aja di game Exos Heroes. Oke guys, jadi di hari ini itu bannernya ada dua. Bannernya Scarlet sama bannernya Bernafas. Dan berhubung dua-duanya Kepet udah punya hero-nya semua, jadi Kepet kayaknya nggak pengen gacha di dua ini. Gacha di premium recruitment aja. Kepet bakal abisin semuanya dan nanti Kepet bakal buka Fate Mile Edge-nya. Oke, langsung aja. Karena ini ada 14 kali pencet, jadi Kepet bakal skip beberapa. Dan dua terakhir Kepet bakal liatin satu-satu. Oke, langsung aja ya kita mulai Gacha Session Exos Heroes. Semoga Kepet bisa dapet new toy lagi ya. Batory yang Kepet paling pengen dapetin. Langsung di skip. Ayo please, Fate Core atau Fated boleh. Merah, Rainbow. Oke, okay, Legendary. Heowon. Masih ada lagi, masih dilanjut. Oke, okay, bagus. Merah atau rainbow, please. Oke, okay, nggak dapet. Aduh, Alexei. Wah, abis. Batch pertama cuma dapet satu berarti ya. Ini kan bonus nih. Kita lanjut lagi. Ayo dong, ayo dong. Kalau dapat Rahel di sini juga boleh juga tuh. Jadi Batory atau Rahel ya. Bungkus. Lanjut lagi, ayo dong. Please, 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 please lah, please lah, please. Merah, merah, merah. Aduh, Legendary terus. Ya. Wah, rate-nya kayaknya kurang bagus ya ini ya. Hari ini kayaknya kurang bagus nih. Tapi Kepet kan punya ya 14 ya. 14 kali. Udah kepake 2. Masih ada 12 kali lagi. Kok legendary terus? Aduh, Hawkeye lagi. Ayo dong. Please. Merah. Merah. Aduh. Legendary lagi. Ah, Alex lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Kok gitu ya? Ayo dong. Bisa, bisa. Ayo, bisa, bisa. Bisa. Batory please, Batory. Batory atau Rahel? Ayo Batory atau Rahel? Yao, next. Waduh. Waduh. Kok mulai kelihatan suram ya? Ayo dong. Please, please. Please lah, please. Fate core, please. Fate core.
activated. Battery, please battery. Cati kelima. No. Cati kelima. Oke, okay, nggak apa-apa. Bisa di hero re-recruit. Jadi nggak apa-apa. Ayo, Fate Core, bisa ayo Fate Core. Legendary. I'll defeat you all. Aduh. Wah, udah tinggal 9 kali nih. Ayo dong. Oke, fated. Battery. Regina. Udah punya. I'll give you a punishment. Dapetnya Valentina lagi, dup lagi. Ayo dong. Yang baru dong. Oke, lagi. Battery. Rera. Nice new. Are you gonna hang out with me? Yes. Oke, okay, dapat new. Boleh nih, boleh. Berarti udah 3 ya. Dapat udah dapat 3 fated ya. Lanjut lagi ya. Battery. Oke, okay, legendary. Di base ini udah ada 2 fated nih. Jadi masih ada lagi. Battery please. Battery. Atau Fate Core juga boleh. Wait for me. Carry. Dup lagi Shaken. Eh kok Shaken Bailey. Oke, bisa di hero recruit nggak apa-apa. Tuh kan ini kenapa bonusnya dia nggak legendary ya? Oke, nice. 3 fated hero dalam 1 batch. Ya, Kepet dapat rare sih, ini baru nih. Oke lah ya. Lanjut lagi. Kita lanjutkan lagi. Dan Kepet masih mencari Batory ya. Batory, Rahel, Jin. Garf juga boleh, Garf. Kalau hero, lupa skip. Hero light, kok nggak kepencet sih? Skip. Ini masih di skip dulu. Kepet kayaknya butuh hero, fated hero yang light sih. Emang siapa ya fated hero light ya? Good job, Daytona. Karin, udah punya. Merah dong, belum dapat merah nih. Ya. Victory for him. Kepet belum dapat Fate Core sama sekali loh. Aduh, merah dong. Battery please. Aduh, who's next? Baraka. It's quite exciting, though it's not an assassination. I don't want the throne. It's boring. Aduh. Lanjut lagi. Ayo, merah. Merah please, Fate Core, ayo Fate Core, Fate Core-nya mana? Legendary. Judgment of Righteousness. Lichtenstein. Ayo dong, Fate Core. Fate Core. Loyalty bring victory. Luke. Ya abis. Lanjut. Skip. Aduh, Kepet butuh Fate Core Rahel, Fate Core Battery.
legendary. Luket lagi. Ayo. Here. Ayo fat core dong, fat core. Belum dapat fat core nih. May peace be with you. Ya. Wah, udah mau habis. Udah sisa 6 kali, udah setengah lebih ini. Belum dapat fat core satu pun. Ani. Ayo dong, ya merah-merah belum nih. Belum keluar merah-merah nih. Fat core batur. Oke. Siapa ini? No, itu legendary. Dia kayaknya bagus sih, tapi sih Silence, Crazy Pierrot. Increase attack based on mana count of allies. Dia jadi bener-bener DPS ya. Oh, dia bisa ngebantuin temen juga. Yah. Tuh kan, Annie lagi nih. Lanjut. Aduh, kasih fate core yang fated gitu. Kasihnya fate core, dikasih fate core sih tapi legendary. Ayo dong. Fate core lagi, fate core lagi, fate core, fate core. Legendary. For the safety of the royal palace. Freesia. Dia hero, light hero yang menurut Kepet cukup bagus sih. Kalau dipukul dia bisa counter terus nge-stun gitu. Jadi bagus buat defense gitu. Ayo dong. Fate core yang fated. Batory, fate core Batory. Fate core Batory. Legendary terus. Aduh, gawat nih. Sergi. Oke, guys. Kayaknya Kepet punya satu kesimpulan. Kalau misalnya kita summon 700 yang 11 kali ini dan kita nggak dapetin legendary atau fat core sama sekali, itu bakal bonusnya itu bakal dapet legendary. Sorry. Kalau di satu batch 11 10 kali itu kalian nggak dapetin fated atau fate core, kalian ke 11-nya pasti bakal dapetin legendary. Tapi kalau misal di 10 kalinya itu udah dapetin antara fated atau fate core, yang bonusnya itu bisa jadi cuman rare. Jadi nggak pasti jadi fated, nggak pasti legendary gitu. Oke, kita lanjutin ya. Masih ada 4 kali lagi. Wah, ini kali ini lebih jelek nih daripada yang 8400 ya. Padahal 8400 lebih sedikit samannya. Tapi dapat fated-nya yang lebih bertebaran. Yang ini dikit banget. Tuh kan legendary lagi loh. Yah. Ayolah. Ayo dong.
Fate Cortis. Okay, Bathory, 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 Bathory. Anastasia. Dup lagi. Dup lagi, dup lagi, dup lagi, dup lagi. Ash. Now I'm relieved. Grease. Tuh yang kali ini tapi dapatnya legendary ini. Oke, dua kali ini. Aduh, ini udah dua kali terakhir dah. Dua kali terakhir Kepet bakal liatin satu-satu ya, enggak Kepet skip sama sekali. Confirm. Ayo, please Fergie, kasih Kepet Fated sama Fate Core lagi dong. Fate Core Bathory, Fate Core Rahel gitu kan bagus. Kepet mau pilih yang di depan. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Rare atau common? Magical maksudnya. Aduh, rednya. Rednya payah nih. Masa kalah sama yang 8400 loh. Pari 400 kan Kepet summon 12. Ini tuh dapet Fate Core-nya 3 kalau nggak salah ya. Oke. Bathory please. Hard work I put in now. One day I will offer my sword. Ini duk. Kan kemarin barusan dapet Rudely. Kenapa dapat lagi? Oke, nggak apa-apa lah ya. Wahoo, wahoo. Aduh, kasih Fate Core. Aduh. Hey. Please lah, please lah. Aduh. Bathory, Rahel, Jin, Gerf. Ini dari tadi Kepet baru dapat satu hero yang baru nih. Cuman Rera doang yang baru. Itu juga Rera yang biasa, bukan yang Fate Core. Iya yang Fate Core kan. Oh, oke. Okay. Bathory please, Bathory, Bathory, Bathory. Garf. Garf. Light, light fated hero. Persis yang Kepet cari. Mantep. Ultinya itu nyerang ke semua musuh bagian belakang. Terus single target, oke. Okay. Ini share health. Terus ngasih satu mana ke bagian depan. Sama ngasih yang temen yang punya HP paling rendah dikasih buff command dan nambahin defense atau HP sebanyak 20%. Oh, nice. Nice, nice.
Oke, masih bisa lah. Ayo, ayo, masih bisa, masih bisa. Ayo dong, ayo dong. Oh, berarti di batch ini udah ada dua ya bintang limanya. Iya, yeah, Rudley sama Garf. Oke, guys, terakhir nih guys. Baterinya belum keluar nih. Baterinya mana bateri? Katanya a new companion. Coba kita lihat new enggak? Ini yang gantolan. Berarti Capet udah dapat 2 hero yang baru ya. Oke. Okay. Next please. Afosh. Ayo dong. Venato. Wah. Udah 4 nih. Ini batch terakhir nih. Tolong ya. Aduh. Wah. Batorinya mana? Rahelnya mana? Tomedes. Ayolah. Ini waduh, gak ada harapan nih kayaknya nih. Oos. Wah, ini parah sih yang ini nih. Ini batch terakhirnya malah jelek banget ini. Aduh, aduh, gak tahan nih. Gak tahan. Ini udah di bonus nih pasti nih. Udah gak kaget lah. Oh, bukan di bonus. Hah? What? Bonusnya? Oke, berarti teorinya Kepet salah ya. Oke, guys, kita masih ada 13. Oke ya. Kita mulai dari yang high grade dulu. High grade juga bisa dapat fated, jadi ya semoga aja Capet bisa dapat fated ya dari high grade mallets ya. Kok nggak ada apa-apanya nih? Ini rare sampai fated loh. Legendary aja nggak ada, gimana mau fated? Ini Batory lah, ayolah Batory lah. Batory. No. It didn't turn out well. Okay, conclusion. Capet dapat 2 hero baru. Dapat 1 fate core baru, 2 fate core baru. Berarti ada 1 2 ini. Jadi kan udah 2. Wah, ini gede banget powernya. Oke, 2 3 4 terus 5.
Tadi dapat Valentina juga 6. 7, 8, 9, 10. Valentina tadi dapat sekali kan? Oke. Jadi di summon session kali ini, gacha session kali ini di 14 kali. Kepet udah ngabisin 9800 ses. Kepet dapatnya itu 2 Fate Core dan 8 Fated Hero. 1 Fate Core yang tadi itu legendary ya. Any. Jadi mungkin bisa dibilang lebih bagus gacha session sebelumnya ya. Cuman enggak apa-apa. Ini nanti Kepet bisa manfaatin dipakai buat hero re-recruit. Oke, guys. Menurut kalian yang Kepet dapat hari ini bakal berguna enggak nih? Kepet kan berarti dapat Garf, Rera, terus Fate Core-nya Rudly sama Fate Core-nya Annie. Nah, menurut kalian bakal bisa dipakai enggak nih 4 hero ini? Jangan malu-malu buat komen di bawah, kasih tahu Kepet ini bagus atau enggak dan gimana cara makainya. Oke, untuk video kali ini itu dulu. Thank you for watching. Don't forget to leave like, don't forget to leave a comment, don't forget to share, dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.